kegiatan di sini dan pesan peran serta dari masyarakat dalam kegiatan kemudian menunjukkan di biasanya memang daerah itu daerah yang harus kita perhatikan ketika dengan air. Nah, dengan pembangunan talut dan juga perbaikan inovasi di daerah. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi kalau tahun ini dilaksanakan berarti tahun sebelumnya kita sudah rencanakan, kita koordinasi dengan pemerintah daerah sasaran mana yang akan kita gunakan untuk TMD ini. Jadi setelah itu kita laksanakan rapat, baru kita tentukan rencananya seperti ini. Nanti yang memutuskan dari pemerintah. Kalau sasaran untuk tahun ini apa, Pak? Untuk sasaran tahun ini adalah yang pertama talut, kemudian rehab Balai RW, kemudian rehab MCK umum, kemudian sama RTLH semuanya. Oke, harapannya Pak dengan kegiatannya? Harapan kami, khususnya kami sebagai pelaksana adalah bisa membantu kesulitan yang ada di pemerintah kota, khususnya masyarakat. Masyarakat yang ada di pedesaan, maksudnya daerah-daerah yang memang membutuhkan. Ya, harapan kami memang mempercepat proses pembangunan. Yang kita harapkan dengan keterlibatan TNI, keterlibatan masyarakat, ini kan membuat partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan, terutama yang berkaitan dengan wilayahnya akan banyak. Jadi ini menjadikan masyarakat terlibat, teman-teman yang lain terlibat, TNI terlibat. Jadi ini bagian dari bagaimana mempercepat proses pembangunan yang masyarakat sendiri juga tahu manfaatnya dan masyarakat juga menjalankan.